Bre 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 bre. Hah? Anjir, apaan sih lu? Shh, jangan keras-keras, diem. Panco. Jangan keras-keras, PA. Iya, apaan? Ini jangan dimakan, Bre. Menurut warga sekitar ya. Menurut warga sekitar. Ini kalau udah menurut warga sekitar nih udah pasti benar, Bre. Menurut warga sekitar, di sini pakai penglaris. Katanya pakai ludah pocong. Ludah pocong anjir. Eh bego, 2050 masih percaya gitu-gituan lu? Kan, gitu sih lu jadi orang. Tesla sama Alphard udah jadi angkot, masih percaya gitu-gituan? Ada gak lu buktinya? Nih sekarang gua tanya, kenapa si Tete tutupnya setiap hari Rabu? Ya setelah dia lah, kartun adanya di hari Minggu doang emang kenapa? Ya setelah dia lah, tetangga pakai gelang emas berjejer kenapa? Ya setelah dia lah. Enggak, itu gak cuma sekedar setera-seteraan bre. Lagi lu merhatiin gak sih, kalau lu makannya di sini enak, tapi kalau lu bawa pulang hambar, anyep, asem kayak ketek. Nih, gua terangin bre, gua ajarin lo positive thinking biar lo sehat rohani. Kalau lo makan di sini, itu nasi masih ngepul dari rice cooker. Kalau lo bawa pulang, kena debu jalan, kena asap knalpot, kena ciprat comberan, kena macet mematik, kena mental, makanya rasanya berubah. Oke, mungkin lo bener. Tapi ada satu lagi. Katanya, ya, katanya nih, kan katanya kalau orang pakai gitu-gituan, ada alat yang cuma pemiliknya doang yang boleh megang. Lu perhatiin deh, Ge, itu centong yang si Tete pegang tuh, karyawannya nggak ada yang pernah pegang. Keramat, cuk, 1000% keramat. Gue udah ngerasain aura negatif ini. Lo inget nggak sekarang tahun berapa? 2050. Kotoknya tahun berapa? 2019. Variannya udah berapa banyak? Ini sih, mohon maaf nih ya, kalau otak lo cetek nih. Tapi si Teteh udah paling bener itu, alat-alatnya jadi steril. Jadi jauh dari virus-virusan. Daripada orang jadi parnoan terus borong tiket bioskop nonton sendirian, ayo. Itu susah amat sih dikasih tahu. Ikut gue udah, ikut gue, sini. Eh bego, lu susah amat sih. Kan udah gue ajarin kalau makan tuh jangan sembarangan. Lu kagak merhatiin apa dari tadi itu si Teteh ngantongin hati? Kijang atuh, sepertinya kita ketahuan.